Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Aku harap hangpa semua sihat dan paling penting happy selalu. Okey. Untuk hari ini aku datang dengan family aku saja santai-santai nak bersihkan sikit kawasan kebun ni, dan aku juga nak sambung meracun dua teres dekat atas tu. Kalau kau ingat lagi cerita aku yang lepas, aku meracun, aku dapat 3 teres je. Lagi 2 teres tak sempat. So hari ni projek aku nak sambung meracun kat atas, dan sambil tu santai-santai berkeloh dengan family aku dekat sini. Aku tunjukkan apa juga hasil aku meracun yang lepas, yang mana dekat kawasan aku punya pondok lah. Okey, jom. Okey, sekarang aku share dengan apa hasil aku meracun untuk yang lepas. Kalau boleh tengok, pokok besar-besar semua mati. Yang tinggal, yang lalang. Lalang ni pun juga dia akan mati, tapi dia ambil masa sikit kalau ikut pengalaman aku yang lepas. Okey. So sekarang ni, kalau boleh nampak ni hutan-hutan, dah jadi hutan tebal dah ni. Ini pun aku rasa nak meracun jugalah. Sebab pokok ni dia sama macam pokok yang mati ni, yang besar ni, sama dengan pokok tu. So aku rasa aku nak meracun lah, lagi senang. Right. Okey, ni kawasan atas bukit yang aku meracun hari tu. Sini habis semua. Teres nombor 2 pun habis semua. Yang hijau tu memang aku tak racun. Itu teres nombor 3 tak nampak. Itu pun habis semua. Kayaknya usaha aku untuk meracun 3 teres ni berhasil, alhamdulillah. Okey, alang-alang kami datang ni, kami berkelah kecil-kecilan lah. Okey, tengok menu dia. Jemput-jemput ataupun orang panggil cucuk. Sambil-sambil kita masak. Okey, ini yang dah siap. Jemput-jemput ada. Ni jemput-jemput nak kuah, dia tak nak sayur. Ini masa chef kecil ni duduk santai je, dia dapat ais, dia tengok apa dah. Yang kecil tu, wah rajin dia, menyapu sampah. Yuk, dia sapu. Wah, bukan senang nak tengok macam ni. Okay, menu dah siap. So, aku makan dulu lah. Ni favorite aku ni, cucuk ni. Kena pula kuah kacang. Kuah kacang raya. Request special kat rumah. So masak. Sebelum buat kerja, kita jamu selera dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Rangu. Sempoi. Marah, marah. Makan ni kena sulam dengan ayam. Sejuk, berbes. Dapat minum. Okay, boleh aku sambung, sambung makan? Nanti kita sambung buat kerja. Right. Okay, aku baru meracun satu teres kat atas tadi. Lepas tu aku berpasan, aku tengok dekat atas kat langit. Kenapa boleh nampak? Kenapa boleh nampak lah? Dah mendung lah. So aku pun tak pasti bila hujan nak turun. Bila fikir-fikir balik daripada aku terus meracun, itu kira satu pembaziran lah. Jadi aku rasa aku kena ubah teknik lah untuk hari ni. Alang-alang aku rasa untuk atas tu, untuk satu teres, mungkin aku akan cuba mendebah ke, menyangkui ke. Tengoklah mana sesuai. Jom teman aku.
Okey. Kalau apa boleh tengok belakang aku. Dalang meriah. Dan kalau apa boleh nampak dekat belah-belah Hawaii ni gelap lah. Sebab tu aku ambil keputusan. Aku rasa aku tak meracun. Aku dapat satu teras tadi. So untuk teras yang last ni aku ambil keputusan untuk mencangkui. Sebab aku rasa kalau kata aku meracun dalam sejam dua hujan turun, rugilah kat aku. Sebab aku difahamkan untuk meracun dia perlukan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 jam tak hujan, cuaca panas baru kata dia cepat meresap, racun tu cepat meresap. So untuk situasi aku sekarang, aku rasa aku tak ada pilihan lain melainkan guna kederat lah. So tak apa, aku cuba setakat yang mana boleh. Right. Ya, sarung tangan pun lupa nak bawa. Okey. Eh, setakat yang aku buat ni aku rasa mencangkul lagi cepat lah. Cangkul-cangkul kita korek dalam sikit sampai dia punya akar tu. Aku tengok sini sekejap lah. Tapi penat lah. Apa? Sambung lagi tengok macam mana. Okey, settle. Suku kot. Dia cepat. Untuk mencangkul ni dia memang cepat, memang syok. Peluh kita pun keluar. Yang tak tahannya pinggang. Pinggang sakit wei. Aduh. Tapa-tapa. Aku buat sikit lagi, aku buat sikit lagi. Allah. Okey, kalau nampak boleh tengok. Yang ni yang dah sudah. Okey. Yang sudah. Sekarang ni nak uruskan yang ni pula. Oh. Nak uruskan yang ni pula. Ini dah semak tinggi ya. Tinggi aku dah. Kita apa? Buat pelan-pelan. Okey. Okey. Sikit tip aku nak bagi. Kalau untuk buat kerja dengan lalang
Lebih baik pakai sarung tangan dengan seluar panjang. Dia tajam. Luka pedih semua boleh jadi. Macam aku dah kena lah. Sebab tu aku cerita dengan apa. Ni pengalaman aku lah. Apa yang aku bayar hari ni, aku kongsi dengan apa. Supaya apa tak dapat benda yang sama. Allah. Sekarang ni, dah agak, dah agak. Ayam pula lupa nak bawa. Nah, ayam tu dekat pondok tu, mampu. Tak apa. Aku buat lagi 5 minit. Lepas tu, aku turun balik. Aku stop dah. Dah agak kering. Sebab tu aku tak main masa pulang puasa. Kau cerah aku. Okay. Pergi sambung balik. Okay, aku tunjuk gambar. Sini tadi tempat aku menyangkut. Lepas tu aku dah agak. Aku dah rehat jap. So aku akan pergi ke pondok aku. Nun dekat sana. Masya Allah. Tapi ini untuk masa sekarang lah. Insya Allah akan datang. Bila ada modal aku akan buat pondok kat sini. Okay. Buat pondok kat sini. Supaya aku dapat tengok keliling kawasan kebun aku ni. Semput-semput. Sekarang minoyak-minoyak kat sana. Jom-jom. Okey. Aku dah apa mencangkui. Sampai situ je. Sebabnya untuk teres sana dia sampai situ. Lepas sana tu bukan dia dah. Banyak longgok-longgok kayu. Jadi tu kena bakar balik. Sakit pinggang lah buat benda ni. Okey. Aku rasa cukup dulu setakat kali ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.